Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, selamat malam. Kembali lagi dengan saya Muhammad Hadi Putra Pratama, wartawan Tribun. Pada malam hari ini saya sedang berada di salah satu kafe di wilayah Kecamatan Binangun, Kabupaten Yogyakarta. Di mana pada saat ini masih terjadi hujan intensitas sedang. Namun pada sore tadi sekitar pukul 5 terjadi hujan deras di wilayah Kecamatan Binam atau di kota Kabupaten Binam. Nah, seperti inilah suasana pada malam hari ini, tepatnya di depan Dinas Pertanian Kabupaten Yogyakarta atau di Jalan Trans Sulawesi malam hari ini. Jadi kami mengimbau kepada seluruh masyarakat atau pengendara yang melintas untuk berhati-hati jika ingin melakukan perjalanan pada malam hari ini, karena ditakutkan terjadi hal yang tidak diinginkan seperti pohon tumbang dan banjir yang tiba-tiba datang. Namun hingga saat ini kami belum menerima laporan dari pihak terkait, yakni BPBD, Nah, seperti inilah tribunal kondisi pada malam hari ini di wilayah Kecamatan Binangun, Kabupaten Yogyakarta. Melihat beberapa kendaraan atau penghuni atau pengunjung warkop ini belum sempat pulang karena terhalang dengan hujan yang berlangsung pada sekitar pukul 5 sore tadi. Kami berharap semoga pada malam hari ini tidak terjadi apa-apa seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi sekali lagi kami mengimbau kepada seluruh pengendara baik motor maupun roda empat agar waspada dan berhati-hati jika ingin melakukan perjalanan pada malam ini, karena yang kami khawatirkan adalah terjadi pohon tumbang salah satunya. Dan pandangan kita juga pasti akan terganggu akibat baik kami akan terus memantau melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah apabila hujan ini tak kunjung reda hingga pagi nanti. Baik, mungkin sekian dulu tribuners dari kami, wartawan Tribun Timur wilayah Yogyakarta, Muhammad Hadi Putra Pratama. Terima kasih telah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.